Oke cuy, balik lagi bareng gue ya. Oke, kali ini kita bakal bikin tutorial yang kayak di depan tadi. Lanjut, kalian klik aja tanda plusnya. Kalian pilih yang 9:16. Lalu kalian klik buat project. Setelah itu kalian klik tanda plusnya. Kalian pilih foto dan video. Kita masukin untuk contoh fotonya. Sini saya contohnya yang ini. Lalu kalian klik move dan transform. Kalian klik yang ini. Sini tinggal kalian lebarin sampai gak ada item-itemnya. Setelah itu di sini kalian kembali, di sini kalian kembali lagi, kalian klik tanda plusnya, kalian klik audio, kita masukin untuk musiknya. Oke, untuk musiknya udah saya masukin. Lalu di sini kalian klik fotonya, di sini kalian ke akhir musiknya, sampai ke akhir musiknya. Lalu kalian klik yang ini. Setelah itu di sini kalian ke depan fotonya lagi, di sini kalian klik tanda plusnya, kalian pilih foto dan video, kalian masukin untuk contoh foto yang ada di chat itu ya, yang kayak gini. Lalu di sini tinggal kalian klik move dan transform. Kalian klik yang ini. Di sini kalian kecilin. Nah, kurang lebihnya itu kayak gitu. Lalu di sini kalian ke detik kurang lebihnya itu 7:24 sebentar. Lalu di sini kalian kembali dulu ya. Kalian klik yang ini. Setelah itu di sini kalian ke depan fotonya lagi. Di sini kita tandain bitnya. Untuk tanda bit yang pertama itu ini. Nah, itu ya cuy untuk tanda bit yang pertama. Lalu di sini kita cari dulu untuk tanda bit yang pertama. Di sini saya beritahu ya. Kita cari dulu. Nah, kurang lebihnya itu di sini. Kalian klik tanda plusnya. Kalian klik foto yang ini ya. Foto yang ngechat ini ya. Lalu kalian klik yang ini. Lalu di sini kita lanjut lagi. Kita cari lagi untuk tanda bit yang kedua. Kurang lebihnya itu di sebentar ya. Nah, di sini kalian klik aja tanda plusnya. Kalian klik fotonya. Kalian klik yang ini. Oke, lakukan kayak gitu ke semua tanda bit yang telah saya berikan tadi. Oke cuy, di sini semuanya udah saya tandain dan udah saya potongin ya. Lalu di sini kalian ke depan fotonya lagi. Di sini kalian ke foto yang kedua ini, kalian klik, kalian pilih color dan fill, kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian ganti dengan foto chat yang lain. Di sini saya contohin itu yang ini. Lalu kalian klik aja tanda plusnya. Untuk hasilnya nanti kayak gini ya, untuk udah berubah. Oke, di sini tinggal kalian ganti-ganti ya, kalian urutin aja menurut lagunya. Oke, jadi di sini udah saya gantiin semua ya. Lalu di sini kalian ke depan lagi, kalian klik untuk foto yang pertama, kalian klik efek, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke edg, kalian tambahin yang namanya itu glow atau bercahaya yang ini ya. Untuk glownya nggak usah kalian apa-apain, warnanya cukup kalian ubah, terserah kalian ya untuk warnanya ini. Di sini saya contohin warna yang ini. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik titik tiga di pojok kiri bawah, kalian klik copy efek, kalian kembali. Di sini kalian ke depan videonya sini, kalian ke depan fotonya sini ya, kalian klik efek, kalian tempelin ya, kalian klik titik tiga di pojok kiri bawah, kalian klik paste efek. Lalu di sini kita lanjut lagi. Pokoknya di sini kalian tempelin ke semua untuk foto yang ini ya. Oke, di sini semua efeknya udah saya tempelin. Lalu di sini tinggal kita buat untuk efek yang bergerak itu. Kalian klik aja fotonya, kalian klik move dan transform, kalian buat kunci ya. Di sini tinggal kalian arahin dari kiri gini. Nah, gini. Lalu kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian buat kunci lagi. Kalian arahin ke sebelah kanan. Nah, gini ya. Tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Untuk hasilnya kurang lebih nanti kayak gini. Nah, kayak gitu. Lalu kalian klik aja foto yang kedua lagi. Kalian klik move dan transform. Di sini kalian buat kunci. Di sini terserah ya mau kalian arahin dari mana. Di sini tinggal kalian variasiin sebagus kalian. Di sini saya contohnya itu dari bawah. Ingat ya, di sini kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian arahin lagi ke atas.
Nah gini, kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Oh iya cuy, jangan lupa untuk kurvanya ya. Untuk kurvanya tuh kayak gini. Lalu yang di depan tadi juga kita kasih kurva ya cuy. Ingat, pokoknya semuanya nih di sini kalian kasih kurva. Oke, di sini tinggal kalian variasiin sebagus kalian ya. Oke cuy, untuk foto yang terakhir ini kan tadi yang di awal tuh begini. Nah gitu ya, di sini saya variasiin begitu. Tapi untuk yang terakhir ini kalian klik move dan transform. Di sini kalian klik yang ketiga yang ini ya. Kalian buat kunci, tahan kuncinya letakkan di tengah begini. Lalu di sini kalian kecilin. Di sini saya ubah kurang lebihnya itu menjadi segitu. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian kecilin lagi sama kayak tadi ya, kalian kecilinnya. Tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva ya, ingat kalian buat kurva. Di sebelah kanannya kayak gini. Lalu di sini kalian kembali. Untuk efeknya semuanya udah jadi. Kurang lebihnya untuk hasilnya kayak gini. Lalu di sini kita tandain beat barunya. Untuk beat barunya itu ini. Oke, di sini saya tandain dulu. Oke, jadi di sini untuk semua tanda beatnya udah saya tandain ya. Lalu di sini kita ke website remove BG-nya dulu ya, cuy. Oke cuy, di sini kita sudah di website remove BG-nya. Lalu kalian klik aja unggah gambar. Di sini kalian klik jelajahi, kalian masukin untuk foto yang telah kalian screenshot tadi ya. Di sini kalian masukin untuk contoh foto yang beginian tadi. Oke, untuk hasilnya kurang lebih tuh kayak gini. Di sini tinggal kalian masukin untuk yang perempuan ya. Di sini jika udah kalian unduh semua, di sini kita lanjut ke aplikasi PixArt-nya cuy. Oke cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi PixArt-nya. Lalu kalian klik aja tanda plusnya. Di sini kalian masukin untuk foto lobbynya ya. Kalian klik aja yang semua yang foto yang ini. Kita masukin untuk foto lobbynya. Lalu di sini kalian klik alat yang ini. Kita potong ya. Kalian klik potong yang ini. Kalian pilih yang 16 banding 9 yang ini. Lalu kalian klik lagi. Lalu di sini tinggal kalian lepasin sampai nggak ada item-itemnya. Nah kurang lebihnya itu begitu. Lalu jika sudah kalian klik checklist. Lalu di sini kalian klik stiker. Di sini kalian cari yang namanya itu background emoji. Di sini tinggal kalian masukin, terserah kalian. Kalian buat aja sekreativitas kalian. Di sini kalian klik yang namanya efek yang ini ya. Kalian klik. Di sini kalian klik yang buram yang ini, kalian klik. Kalian klik yang buram radial yang ini ya. Nah untuk kekuatannya di sini tinggal kalian turunin, kalian ubah-ubah aja sebagus kalian. Nah biar nggak buram banget itu kalian turunin aja. Jika sudah kalian klik checklist. Di sini kalian klik yang namanya itu tambah foto yang ini. Di sini kalian masukin untuk foto yang beginian tadi ini ya. Nah yang begini tinggal kalian lebarin, kalian miringin. Di sini saya contohin itu kalian letakkan aja di sini. Lalu di sini kita masukin untuk foto yang perempuan, kalian klik tanda plusnya, kalian klik tambah foto ya. Di sini kita masukin untuk punya yang perempuan. Lalu di sini kita klik aja yang namanya itu lipat putar yang ini, kalian klik yang ini. Lalu di sini tinggal kalian lepasin lagi kayak tadi. Nah jika sudah di sini tinggal kita masukin untuk foto profilnya, kalian klik tanda plusnya lagi. Nah kalian klik tambah foto yang ini ya, kalian masukin untuk foto profilnya kalian. Oke di sini saya masukin dulu, kalian klik tambahin ya. Lalu di sini tinggal kalian edit, kalian mau letakkan di mana terserah kalian. Nah gini, jika sudah di sini tinggal kalian masukin untuk punya teman kalian. Jika sudah kalian klik checklist, kalian klik simpan ya. Dan jika udah kalian simpan, kita lanjut ke aplikasi Alec Motion-nya lagi. Oke cuy, di sini kita sudah kembali ke aplikasi Alec Motion-nya. Lalu kalian ke detik kurang lebihnya itu ke detik 7.24 yang ini. Lalu kalian klik tanda plusnya, kalian pilih foto dan video. Kita masukin untuk foto yang udah kita hapus background yang ini ya, kurang lebih. Lalu tinggal kita pasin dulu ya. Ini kalian ke tanda beat yang sini. Kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian klik move dan transform. Di sini tinggal kalian kecilin.
kalian arahin miring kayak tadi ya. Kalian klik aja yang ini. Di sini kalian arahin dari pertama yang dari sini. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ubah lagi menjadi di sini. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu untuk miringinnya tuh kalian klik yang ini, kalian ubah aja menjadi kurang lebihnya tuh begini. Nanti untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Di sini tinggal kita masukin untuk yang perempuannya juga ya. Kalian pasin ke depannya ya. Di sini kita masukin untuk foto yang perempuannya. Lalu di sini kalian klik aja yang ini titik tiganya. Kalian klik flip horizontal. Nah, begitu. Lalu di sini tinggal kita buat kayak tadi. Untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Jika udah di sini tinggal kita pasin tanda bincang ini. Kalian klik foto yang ini tadi ya. Kalian klik yang ini. Setelah itu kita cari, kalian klik lagi untuk fotonya. Kalian pilih color dan fill. Di sini kalian klik yang ini. Kalian masukin untuk foto yang dari Pixar tadi ya. Nah, yang ini. Lalu kalian klik tanda plusnya. Wah, untuk fotonya udah berubah ya. Tadi begitu jadi begini. Nah, lalu di sini tinggal kita potongin semuanya menurut tanda bitnya ya. Oke, jadi sini untuk semua tanda bit udah saya potongin. Lalu di sini kita cari dulu untuk yang awal. Nah, yang ini ya, ini yang awal tadi kalian klik fotonya. Kalian klik efek, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distorsi atau warp. Kalian tambahin yang namanya itu tiles atau ubin. Nah, yang ini. Lalu untuk cropnya kalian ubah menjadi 1070. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu kalian ubah lagi jadi 1000. Tahan kuncinya letakkan di tengah. Lalu di sini kalian hidupin mirrornya. Setelah itu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk ke blur. Kalian tambahin yang namanya itu motion blur atau buram gerak, yang ini ya. Lalu kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk ke color dan light. Kalian tambahin yang namanya itu exposure gamma atau paparan gamma. Exposure gamanya kalian klik, kalian fullin. Buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Setelah itu di sini kalian ubah lagi jadi 0,0. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Setelah itu di sini kalian buat kurva. Lalu kalian kembali tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke morph atau transform. Kalian tambahin yang namanya itu oscillate atau ombang ambing. Oscillate atau ombang ambingnya kalian klik. Kalian klik titik tiganya. Kalian klik duplikat. Lalu di sini kalian klik oscillate yang di atas. Untuk angle-nya di sini kalian biarin. Untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 6,20 atau yang mendekati. Lalu kalian klik magnitude-nya. Untuk magnitude-nya kalian fullin. Buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Setelah itu kalian ubah lagi jadi 1. Tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu di sini kalian buat kurva. Kalian kembali. Kalian klik oscillate yang kedua. Untuk angle-nya di sini kalian ubah menjadi berapa ya? 95. Nah, begitu. Lalu untuk frekuensinya di sini kalian ubah menjadi 15,10 atau yang mendekati, terserah kalian. Nah, segitu. Lalu kalian klik magnitude-nya. Untuk magnitude-nya kalian fullin. Buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu kalian ubah lagi jadi 1. Tahan kuncinya letakkan di tengah. Setelah itu kalian buat kurva. Lalu kalian kembali. Untuk efeknya di sini udah jadi. Kalian klik aja titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik copy efek. Kalian kembali. Di sini kalian ke foto yang kedua ini. Kalian klik. Kalian klik efek. Kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik paste efek. Nah, begitu. Di sini kalian tempelin aja efek ini ke semua video yang di belakang ini. Nah, jika udah kayak gini, di sini tinggal kalian ekspor. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.